Di pasar tradisional Peterongan Belakang, Kota Semarang, harga daging ayam potong berkisar antara Rp34 hingga Rp35.000 rupiah per kilogram. Penurunan harga tersebut berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000 rupiah jika dibandingkan dengan pekan lalu, di mana harga daging ayam berada di harga Rp36 hingga Rp37.000 rupiah per kilogram. Pekan ini harganya stabil, Mbak. Stabil ya? Di harga berapa sih kilo? Rp34.35. Kalau minggu lalu gimana, Mbak? Ada kenaikan sedikit. Ada kenaikan sedikit. Itu berapa harganya kalau minggu lalu? Sekitar Rp36.37. Sementara itu, penurunan harga ayam potong ini disambut baik oleh pembeli. Salah satu pelanggan yang membeli daging ayam potong di sini adalah Januar. Januar sendiri biasanya setiap hari membeli 3,5 kg ayam potong sebagai bahan baku utama dalam usahanya berjualan ayam bakar. Saat harga ayam potong turun, Januar merasa bersyukur karena penurunan harga daging ayam potong ini bisa menekan biaya produksi setelah sebelumnya harga daging ayam potong sempat tinggi. Ya, agak senang sih, Mbak, turun untuk apa ya, minimal kilo apa biaya produksi. Ya, biaya produksinya jadi lebih ditekan. Iya, ya, Pak. Ditekan. Tak hanya harga daging ayam potong, harga telur pun juga ikut turun di pekan ini. Dari sebelumnya harga Rp29.000 per kilogram, kini harganya menjadi Rp28.000 per kilogram. Cinawirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.